Puskesmas Candi Kota Malang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki visi mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Dengan mendukung penuh program Presiden Joko Widodo, salah satunya Nawacita, khususnya poin kelima, berupa meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, di mana layanan kesehatan merupakan pondasi penting untuk mewujudkan keluarga yang sehat. Kami pun mencakup seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali penyandang disabilitas netra, di mana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Pasal 12 Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Nomor 2 Tahun 2014, di mana di dalamnya para penyandang disabilitas netra wajib diberi fasilitas dan hak yang setara atas pelayanan kesehatan. Terlebih secara kewilayahan, di Puskesmas Candi terdapat UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra, Dinas Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penyandang disabilitas netra tercatat lebih dari 100 orang. Hal ini menjadi motivasi bagi kami, di mana hak penyandang disabilitas netra dirasa masih belum cukup optimal. Tingginya ketergantungan dengan keluarga atau pendamping, serta risiko kesalahan dalam memahami aturan minum obat, kurang adanya alat bantu informasi layanan kefarmasian, serta belum adanya petugas kefarmasian yang memiliki kompetensi layanan kefarmasian berbasis huruf Braille. Kemudian muncullah inovasi Brexit, Braille Advocating Extraordinary Information di Puskesmas Candi Kota Malang. Puskesmas Candi juga memberikan fasilitas khusus untuk lebih menunjang keterbatasan penyandang disabilitas netra. Mulai dari jalan guiding block, untuk mempermudah penyandang disabilitas netra dan papan informasi berbasis huruf Braille. Semua ini dibangun untuk mendukung inovasi Brexit. Adapun nilai positif inovasi Brexit ini antara lain, 1. Tercantum tanggal peracikan, 2. Tercantum nama pasien, 3. Tercantum aturan minum obat, 4. Tercantum jenis obat yang harus dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, 5. Tercantum aturan jenis obat yang harus dikonsumsi sampai habis, 6. Tercantum nama obat dan indikasi penyakit, 7. Tercantum tanggal kadaluarsa obat, 8. Menumbuhkan kemandirian pasien karena tidak perlu didampingi saat minum obat. Semua inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kemandirian pada penyandang disabilitas netra. Pelayanan publik secara umum di Kota Malang itu bagus. Nah, terkait dengan itulah sebetulnya inovasi yang dibuat oleh Puskesmas Candi harusnya memperoleh dukungan lebih bagus karena itu sangat sesuai dengan visi dan misi kota. Inovasi ini bisa dikembangkan lebih bagus, bisa direplikasi di tempat lain, dan punya nilai tinggi. Saya atas nama pemerintah Kota Malang mendukung inovasi Brexit Puskesmas Candi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas netra. Mas, gitu ya, aku udah mau kan ke Puskesmas. Nah, kita obat, kalau mau lagi obatnya podo, aku ngali. Si mau dikandari kalau bapak yang nganter, udah ngali. Yang coba satu kali, yang di, yang dua kali, yang tiga kali, jadi yang tiap lali. Iya, di sana nih. Itu apa ada kuat nih? Itu yo, mestinya aku cuma adem panas yo, pusing yo, apa sakit karyawan, nggak ngerti sih kok dok sih, nggak kurang ngerti. Terus ini yo,
ya repotnya di sini ya, kan ini sudah bisa nih. Terus ya apa ya enak ini? Dulu Pak Awas, kita ngerti apa itu ya, bisa ini caranya. Oh iya, Pak Awas. Iya. Ya repot bisa nih, terus enak ya apa ya? Iya, bisa ini. Yang terbaik. Ya apa nih, anu ay? Coba telepon Pak Bagus ay. Telepon Pak Bagus ay lagi? Ya enak ya, mending telepon Pak Bagus. Soalnya ya, iki nek tra kabeh kok dikliru ngono ya, dikliru sing duwe tiga kali ngene tak wis gobel ku ya apa? Ya iku. Ya mending coba telepon Pak Bagus ae wis ngono lho. Tapi duwe apa gak nomere? Aku tak. Ya, duwe. Lah ya coba ditelepon ae Pak Bagus wis mending njaluk tolong karo pembina ya awake dhewe ngono lho. Aduh. Trik. Aku iki kemana puskesmas e? Lah tiba-tiba saiki obate iki lho, tiap obat sing diminum 2 kali sehari, 3 kali sehari iki enek masing-masing enek kertas e ngene iki. Model iki lho. Nah, cek kan. Nah, iki koyo iki tanggale nama pasien iya. Terus iki apa iki jenenge? Berapa kali sehari ini kan di kene iki. Iya, di kene. Nah, terus dek, di sarene iki bentuk apa obate? Nama apa iki? Jadi enak, gak usah corone iki obatnya pirang dino bisa di ombe 3 kali sehari atau 2 kali sehari iya wis gak butuh ayo jaluk tulung wong sing ketok-ketok pembinane tas apa sing ketok ben delokne iki butuh obat berapa kali sehari kate terus yo gak usah gak usah dewe-dewe no bisa dia enak enak apa enak baling ini kan yo gak asing kate gue gak ada nanti waktu asli itu tambah parah nanti iya terus yo apa yo kadang yo gak telaten dilihat nanti lali ya gue naik leru lali menunggu kan yo jadi gawe gue nganak